kayak si ini. Na, siapa? Sekarang kita lagi persiapan untuk bawa alatnya paper sebelum acara Kak Ayong ya. Kak Ayong, acara fashion show. Namun kemungkinan besar kita akan nyanyi. Kalau gue sih satu lagu, brand sama istri gue. Kalau istri, kalau kamu berapa lagu sayang ntar nyanyi? Tiga. Ada perform juga kan? Rasanya tiga lagu. Oh, nusaha atunya. Lagu apa aja sayang? Nubilda, Nayata. Takdir cinta, milik itu guys nih. Kita lagi di tacapin, gue baru tahu. Kirain bisa make up juga loh ternyata. Teras dia dari kapan ya, tahu? Gue udah make upin. Lupa. Nge-WO doang. Enggak lupa anda prewedding. Apa yang bedakin? Oh, yang prewedding waktu itu foto ya. Oh iya. Ini salah satu saksi juga nih guys yang ngurusin rangkaian pernikahan kita yang begitu banyak. Saksi nyumput-nyumput ya kita. Berapa acara kita bikin waktu itu teh? 7 ya, 8 nih. Itu mah. 7 acara guys. Kita pakai lipstick. Nanti pakai baju dulu. Pakai baju dulu. Rambutnya? Sama ecut nanti. Oh. Bisa gua buka tangan juga ada. Enggak bisa gua. Bisa. Sama Gufi aja. Kata, ini di mana sih? Baru pulang. Ini ngapain aja nih? Kegiatan teh. Ini sekarang. Tata sebagai apa sih di sini? Tata sebagai makeup artist. Bukan Iyo ya? Bukan. Serius. Makeup model teh. Oh iya. Pakai adat. Ah, jadi orang nih. Apa lu bilang? Apa lu mau bisa? Habisin waktu. Apa lu mau bisa? Iya. Hajak SM, main badminton sayang. Bisa dong buat nyentuh doang. Apa? Tenis meja kan? Tenis meja. Saya juara di Karang Taruna. Meja tenis, bukan meja makan. Ya tahu dong. Sembunyikan karara tau gak? Bisa main serius? Iya, makanya. Bisa dong. Jadi kamu jago banget ya? Ini jago banget ya? Hah? Itu bulu tangkis? Ya, ini bisa lumayan. Lumayan. Jago atuh segitu mah. Badminton. Heeh. Main lah. Perlu digodok lagi lah. Digodok lagi, latihan terus ya. Aku siapin untuk Olimpiade 2024 di Paris. Karena kan aman. Misi. Oh, ini enggak usah. Siap. Kita mau nonton NBA kan sayang, nonton basket kan? Iya, yuk. Kalau butuh riasan pengantin, make up, boleh nih pakai tekiran nih. Tekiran kalau mau ada hajatan, event-event besar. Di story dong, jangan cuma di situ dong. Baik, event besar, event kecil, boleh langsung hubungin Kirana Wedding Planner ya. KWP ya? KWP. KWP tuh. Garing. Nama pemerannya apa nama karakternya? Nama pemerannya. Leonardo DiCaprio. Kalau nama karakternya Jack Dawson. Bukan dong. Jack Dawson. Jack Dawson. Dipanggilnya sih Jack. Jack iya. Bajunya kayak gede ya. Kan penggemar film. Bajunya juga kayak Jack. Oh iya benar bajunya kayak Jack. Dia bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Yang penuh di bawah itu cinta. Cucian begini ya.
Jadi bukan orang luar. Ngeliatin. Siapa ini? Cantik banget. Mamah Kejora. Mamah Kejora. Shera, cantik banget. Ini yang kedua. Nah, di bawah. Atau ada di kamar? Ini jadi gong. Ini gongnya. Aku udah bukan gong. Apa? Jalan nanti. Jalan sama ayo. Oh, di atas. Terakhir gitu. Ini udah di kembangkan dari kecil. Ah, soalnya dia udah mau masuk, silahkan. Silahkan. Oke. Okay. Oke, guys, bersama kita lagi di Pulus. Ngumpul bersama Lestar. Kali ini kita ngumpul di acaranya Kak Ayung Berinda. Itu acara event fashion show. Bagi kalian mungkin yang belum mengenal Kak Ayung ini siapa, Kak Ayung Berinda ini adalah salah satu desainer top yang sering sekali mensupport acara-acara kita sayangnya. Jadi hampir semua. Jadi gaun-gaun Lesti yang keren, jas-jas Rizky Billar yang keren, itu acap kali di support sama Kak Ayung ya. Nah, hari ini kita hadir di acaranya Kak Ayung. Ini kita udah rapi, pakai outer, outfit yang udah disiapkan sama timnya Kak Ayung. Ini keren banget ya, teman-teman. Jadi kita akan fashion show dan akan nyanyi. Yakin saya, belum kilo kalau saya. Berani soalnya orangnya. Aku lebih grogi lagi nyanyi Arsy. Tekan misalnya kali ketiga aku salah lagi. Ya udahlah ya guys ya. Mohon doanya ya, biar hari ini kita bisa mampu menampilkan yang terbaik ya. Oke. Tiga, maju tiga sampai ke udah langsung silap semua. Sudah memulai 2 connect stage 4 bulan terakhir saya catwalkan, akhirnya ngerasain lagi catwalk udah setelah sekian lama dimulai dari acara SAS. Nah, tapi ini panggung yang paling besar sejauh ini, paling besar dan paling gelap. Oh, karena memang ini ya apa konsepnya. Ini audiensnya berapa nih ya? 2000 lebih. Apa orang-orang ini kita jadiin ormas aja ya, Wel? Blogging kan tahu belum bloggingnya? Udah. Dah, oke okay. Aja kan. Ini emang yang ada semuanya ormas. Beda-beda ormas ya. Bisa sekali seumur hidup dengan pasangannya.
tempat yang sudah disediakan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang paling istimewa. Ini lagu baru saya yang diciptakan oleh suami saya. Yang sudah tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Amin. Dede.